Oh. Guys, itu powernya lepas banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra S7 channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku pastinya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan orang yang ada di sekitar kita ya, orang yang kita sayangi, semuanya semoga dalam keadaan sehat serta kita dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi ya, pastinya tentunya kita untuk mereaksi ya bersama. Di sini video yang aku reaksi itu adalah dari Siti Nordiana featuring Kai Bahar yang nyanyikan lagu Terus Mencintai ya. Kayaknya ini originalnya lagu dari Siti Nordiana. Dan di sini mereka bernyanyi ini ya virtual ya melalui salah satu aplikasi di Play Store, yaitu adalah Smule. Dan ya ini pasti hebat banget guys, karena ada banyak lagu yang dinyanyikan oleh mereka berdua di aplikasi ini. Dan aku sangat penasaran banget guys tentunya di video ini bagaimana lagu Terus Mencintai ya yang dinyanyikan oleh mereka berdua di aplikasi ini ya guys. Oke, sebelum kita ke videonya, pastikan kalian tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan guys, aku begitu sangat bersemangat sekali ya, sangat antusias sekali dengan mereaksi mereka berdua. Tanpa banyak berkata-kata lagi guys, langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1 play. Oke. Kan hilang bila kau ingat kepadaku. Oh, cintaku tak akan pudar bila kau selalu di sampingku. Guys, mereka menyanyikan lagu ini lewat aplikasi ya, dan itu tentunya memakai alat yang seadanya. Dan tadi aku dengar suara Siti Nordiana begitu. Aku kalau mendengar Siti Nordiana bernyanyi itu rasa ingin terus menerus untuk mengulang lagunya ya guys ya, terus menerus untuk mengulang suaranya, karena aku sangat suka dengan suara Siti Nordiana. Oke, kita play lagi guys. Tapi tadi suara Kai Bahar juga merdu banget guys. Oh, itu Kai Bahar guys. Oh, itu powernya bagus ya. Guys, entah kenapa aku merasa duet mereka berdua ini adalah duet yang sangat pas, duet yang sangat cocok, karena karakter suara mereka memang bisa nyambung gitu kalau duet bareng gitu guys, karena sama-sama lembut suaranya ya, sama-sama tinggi, dan juga ini ya sama-sama enak didengar kalau mereka duet tuh, ada terjalin kayak satu komunikasi yang kompak gitu guys ya. Oke, kita play aja lagi guys.
dan dulu diisukan mereka berdua ada gitu, ada hubungan gitu guys ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi sisi seperti itu, karena mereka berduanya udah kayak kakak adik kayaknya guys ya. Oh, Siti Nurdiana guys. Oh, enak lagunya guys. Oh. Oh guys. Guys, itu powernya lepas banget ya. Wow, guys, aku baru saja mereaksi dari Siti Nurdiana featuring Kai Bahar yang nyanyikan lagu Terus Mencintai di aplikasi Small. Guys, dan mereka bernyanyi di aplikasi ya, guys, ya, bukan record ya. Di sini bagus, keren banget, guys. Dari mereka berdua memang udah ahli banget di bidang tarik suara ya. Dan memang aku katakan lagi guys ya, bahwa mereka ini sangat cocok ya kalau duet bersama gitu ya. Dan powernya tadi aku suka, itu lepas banget ya, ia nyanyi tidak ada pakai menahan-nahan, langsung ia sampaikan, tapi itu terkesan sangat indah ya lagu ini. Dan kayaknya lagu ini lagu dari Siti Nurdiana ya guys ya, yang mana aku udah dapat bocoran juga sih bahwa lagu ini lagu dari Siti Nurdiana, tapi penciptanya atau komposernya aku belum tahu siapa ya guys ya. Dan overall aku sangat suka banget dari penampilan mereka berdua, bukan hanya di lagu ini, tapi ada banyak yang aku reaksi dari mereka berdua. Silahkan kalian cek aja video-video aku sebelumnya. Dan di situ juga aksi dari mereka berdua itu keren banget ya guys. Oke, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur juga oleh video yang aku reaksi ini. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.